Bar, mau bermain, tapi ini permainannya bukan yang booming di sekarang. Terus aku di sini ngapain ya? Itu di sini kan main sama aku juga. Gitu ya. Iya. Terus kita mau main apa nih? Kita mau main bekel. Bekel, iya iya. Sepertinya memang benar Ika ajak aku. Bola bekel yang diperlukan adalah bola bekel, kemudian biji bekel. Biji bekelnya ada 5 ya. Kemudian bola bekelnya terserah ukurannya, pokoknya sesuai dengan tangan. Jangan yang terlalu besar banget, jangan yang terlalu kecil. Kemudian untuk posisi permainan bola bekel, ini yang pertama adalah pit. Pit itu seperti ini posisinya. Jadi ini seperti ini semua. Nanti seperti ini namanya pit. Kemudian yang kedua adalah roll. Roll seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga posisinya adalah pin. Pin itu seperti kayak S, ya. Jadi kalau mau dikasih tanda bisa dikasih tanda terserah pakai spidol atau pakai tip X, jadi kelihatan pembedanya, jadi seperti ini ya. Terakhir adalah peng. Peng itu kebalikannya X. Biasanya kalau zaman-zaman dahulu ada titik-titiknya, tapi ini enggak ada, jadi enggak masalah. Tapi posisinya kebalikannya X ya, seperti itu. Cara permainannya, yang pertama kali kan posisinya kita bawa seperti ini ya, itu kan dilemparkan, otomatis nanti kita angkat ini bola, sambil itu kita ambil satu, kemudian angkat lagi bola, ambil satu, begitu seterusnya sampai kelima-limanya ya, kemudian dilempar lagi semua langsung ya. Kemudian 2 1 2. Tadi kan satu aja. Kemudian balik lagi yang 2 tadi, kemudian 3. 3 dan 2. Selanjutnya 4 dan 1. Seperti itu ya. Terakhir 5. 5 kita posisikan yang tadi pertama kali yaitu pit, diposisikan satu-satu semuanya. Setelah itu selesai baru kita ambil satu. Setelah itu diposisikan lagi pit semuanya, kita ambil 2. Sisanya kemudian lempar lagi. Seperti itu terus nanti sampai ke kita ambil semuanya ya. Kan semuanya pit, kemudian baru kita ambil 5, lempar lagi seperti itu. Kita setelah pit roh ya, seperti itu. Semuanya harus posisi roh. Setelah itu kita ambil 1 1 1 1 1, lempar lagi. Kembali lagi rohnya. Kan jadi sudah 1, ini yang kedua. Sampai yang kelima baru posisi selanjutnya. Begitu terus sampai terakhir selesai game. Ya seperti itu caranya. Dan ingat nanti kalau misalkan misalkan rubah posisi atau ngambil, kita menyentuh salah satu biji aja, kita senggol gitu, itu sudah maksudnya harus pindah ganti ke pemain selanjutnya, karena itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperkenankan. Seperti itu cara-cara untuk bermain bola bekel.
Ica. Tadi sampe berhasil. Mau dosen aku ketawa. Kembali. Iya. Mau ketawa aku dosa. Bukan mau dosa tapi kembali gak boleh dosa. Jangan dosa. Oke, kan mulai lagi ya. Ya, mulai lagi. Oke, start. Ya, semangat sekali lagi. Siap. Ya, ininya kan memang apa permainan yang zaman dahulu, jadi ya kita berusaha untuk melestarikan permainan bangsa Indonesia yang benar-benar asli dari Indonesia. Biar kan nanti ya perlu belajar, jadi mungkin kita bisa siarkan juga ke yang lain, jadi tetap ada yang tahu, oh ini loh namanya Bekel, nah yang bisa sama-sama. Entah Ika? Ya. Jangan lupa klik like, comment.